EM4 adalah singkatan dari efektif mikroorganisme 4. Ada 4 macam EM4 yang banyak beredar di pasaran, yaitu 1. EM4 untuk perikanan dan tambak. 2. EM4 untuk tanaman atau pertanian. 3. EM4 untuk pengolahan limbah dan toilet. Dan 4. EM4 untuk peternakan. Pada kesempatan kali ini, yang akan kami bahas adalah EM4 untuk tanaman. EM4 untuk tanaman berasal dari hasil seleksi alami mikroorganisme fermentasi dan sintetik. Di dalam tanah terciptalah EM4. EM4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus. Jamur fermentasi, Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat dan ragi. Untuk memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. EM4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi, dan palawija. Karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran, EM4 ini berwarna coklat kehitaman. Komposisi EM4 untuk tanaman bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Kegunaan EM4 untuk tanaman yaitu 1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 2. Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. 3. Memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, bokasi. 4. Menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 5. Menyehatkan tanaman. Petunjuk penggunaan EM4 pertanian. 1. Pembuatan pupuk organik bokasi padat. Campurkan bahan-bahan organik secara merata. Siramkan larutan EM4 yang telah dicampur dengan gula atau molase dan air. Dengan perbandingan 1:1:50. Buat adonan dengan kadar air 30-40%. Selanjutnya fermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup. Pupuk siap digunakan setelah diangin-anginkan. 1 liter EM4 cukup untuk membuat 1 ton pupuk organik padat bokasi. Pupuk organik bokasi padat dapat digunakan sebagai pupuk dasar. 2. Pembuatan pupuk organik bokasi cair. Campurkan 1 liter EM4, 1 liter molase, dan 50 liter air. Tambahkan 20 kg kotoran ternak. Lalu aduk secara merata, kemudian fermentasi selama 2 minggu. Pupuk organik bokasi cair dapat digunakan sebagai pupuk susulan untuk pemeliharaan. Dosis untuk tanaman dan pengaplikasiannya bisa sobat lihat pada tabel berikut ini. Itu dia sedikit penjelasan tentang EM4 untuk tanaman atau pertanian. Terima kasih sudah menonton.